Halo semua, selamat datang di Play Engine Sport Indonesia. Dan hari ini kita akan mencari black ball lagi. Oke guys, di video-video sebelumnya gua udah cobain di Iconic Tottenham dan Iconic Arsenal dan berhasil dapatkan Iconic-nya ya. Dan di video kali ini gua akan cobain di Iconic Arsenal lagi guys. Kita cek dulu ya kan, karena ada pemain yang gua incer nih. Kemarin si Badak Vieira udah dapet. Jadi target gua hari ini adalah si Campbell Iconic. Meskipun kemarin versi legendnya udah dapet ya guys, gua pengen banget nih dapetin versi Iconic-nya. Semoga aja hoki ya guys. Dan ada juga nih gelandang bertahan Gilberto Silva. Semoga bisa dapat juga guys. Oke, langsung saja tanpa trik-trik, langsung rekrut. Apakah langsung Iconic? Ternyata enggak. It's okay lah, black ball please. Dari manakah ini? Liga Eropa, Liga Jerman, dan aduh, gold ball. Kita skip aja lah dan lanjut lagi guys. Seperti biasa, rekrut dari dalam dulu. Kadang hoki nih ya kan. Ayolah please, Iconic. Ah, bukan guys, kita lihat dari manakah ini. Liga Inggris, apakah black ball? Apakah black ball? Ah, zongnya mulai keluar. Oke lah, coba-coba rekrut dari luar guys. Apakah manjur seperti di Iconic MU? Ternyata enggak. Waduh, oke lah, dari manakah ini? Liga Inggris lagi guys. Ayolah black ball, keluarlah please. Waduh, skip aja guys, enggak ya. Oke lah, kita coba-coba ya, pakai trik abal-abal guys. Pilih Campbell sebanyak 3 kali guys. Apakah trik ini nyata atau malah buta? Iconic please, Iconic please, Iconic please. Ah, tampaknya masih terlalu awal guys untuk dapatkan Iconic, tetapi free agent. Siapakah ini? Apakah black ball? Dan ternyata gold ball. Kramaric. Semoga aja Iconicnya di bawah 1000 koin ya guys, seperti yang gue pernah coba ya. Please dong, ah, skip aja guys. Tetapi black ball, tetapi black ball. It's okay, it's okay. Teori, hajar terus guys, rekrut terus guys. Ya aduh, enggak dong. Black ball lagi guys. Apakah ini sebuah pertanda? Sehabis ini, Iconic, Iconic please. Aduh, zong. Tenang-tenang, masih ada 9 kali percobaan lagi guys. Iconic. Oke, ada peningkatan nih, gold ball nih. Pasti sehabis ini black ball guys. Ayo dong, Iconic, keluarlah, Iconic. Ah, skip lah, zong lagi. Teori hajar, teori cepat. Untuk hemat kuota kalian guys, please. Ah, skip lah, black ball guys, black ball guys. Pertanda lagi, oke, kita coba rekrut dari dalam ya. Apakah akan black ball beruntun? Iconic, aduh. Black ball guys, black ball guys. Masih ada harapan, gerbang Iconic mulai terbuka guys. Ayo dong, ah. Sial, dia lagi dong. Tersisa 4 kali kesempatan guys. Jadikanlah aku anakmu Konami. Ah, zong terus. Mulai dibikin kesel nih ya. Mulai dibikin harus top up nih ya. Masa 16 kali percobaan gak dapet guys. Waduh, tampaknya harus 2000 koin guys. Ayo trik abal-abal lagi guys. Klik satu kali semua Iconicnya. Please bisa dong, sisa 2 kali kesempatan nih. Rekrut batal, rekrut batal. Oke lah, saatnya kita rekrut. Pasti Iconic. Ah, De Jong, gua nggak butuh De Jong. Koin terakhir guys, apakah hoki? No. Suram bener guys. Harus top up lagi guys. Ya elah, ditutup dengan zon. Oke guys, saatnya kita cari lawannya ya. Gua benar-benar lagi sial nih hari ini. Siapa yang juga sial guys? Coba komen di bawah. Langsung dapat lawannya, ingin Iconic. Apakah squad ingin Iconic GG? Pemain sorotannya ada 10 guys, legendnya 1 ya. GG juga nih, kekuatan timnya 4700 guys, lebih dari gua ya. Formasi 4-2-1-3. Bapaknya rating 101. Boleh lah. Oke, ini dia squad gua guys. Cek kondisi, masih aman lah ya. Oke, ini dia legend Campbell gua. Nanti kalau sempet gua coba gacha lagi guys buat dapetin Iconic Campbell. Seperti itu my friend. Oke guys, ini dia babak pertama di online match tentunya. Bola dimulai dari pas Indonesian. Dih, langsung bisa dipotong dong. Boleh lah ya. Mundur. Kawat. Now. Woohoo. Kiper gua dewa bro. Mantep bener dah. Ya Beckham di sana. Coba umpan ke tengah. Edi, tutup loh ruangnya. Kepada Messi, berikan ke bawah. Aduh, umpannya Sisi. Gak di game, gak di real life. Kok bisa sama lawaknya guys? Yang bener lah sih, yaelah. Eits, dapatkan Beckham. Utak-atik.
Berikan pendek Rume di sana. Umpankan ke tengah, apakah bisa? Ayo Mbappe, Mbappe, Mbappe. Ah, gagal dong. Oh ya guys, settingan untuk umpan lambungnya gua ganti ke umpan terobosan ya guys. Jadi gua bisa main long ball nih kalau diperlukan. Tetapi sayangnya gua nggak bisa umpan lambung biasa nih. Harus gerakin kursor mouse-nya dulu. Seperti itulah guys, back to the match. Bisa nih, bisa nih. Ini dia. Shoot out. Ah! Gol. Kena lu my friend. 1-0 guys. Mantep bener dah. Awas, awas. Mundur, pertahanan. No. Nih. Untung aja dia ngoper. Main kena passing, kena passing. Sekali lagi. Oh bisa nih cepetan maju. Umpan lambung terobosan. Aduh Mbappe-nya nggak lari dong. Rating 101 gagal paham guys. Oh masih dapat, masih bisa, masih lanjut pass Indonesian. Akasang. Wow. Aduh. Kencangan guys, yaelah. Terlalu bernafsu dong. Aduh, siapa di sana? Pau Torres berduel udara. Dapetin. Vieira. Ah, nggak diambil dong. Kocak, hati-hati jagain pace Indonesia. No. Sialan. Kiper dewa gua ternodai, guys. Boleh lah ya. Satu sama, guys. Kita coba balas. Come on. Vieira di sana. Coba terpaskan ke atas Robertson. Aduh, jangan ngelek-ngelek dong, please. Messi, umpankan. Ya, Mbappe. Gol! Gol! Tidak perlu waktu yang lama untuk membalasnya, guys. 2-1, my friend. Hihi. Mau ngapain lu, ha? Long ball. Enak aja, he? No instant-instant di sini, my friend. Yeah, mengarah di Ferrer. Berikan ke bawah lagi, Beckham. Ya, umpankan ke depan, Rume. Coba tarik ke belakang saja Messi dan ke belakang lagi Vieira. Aduh, jangan nge-lag dong, please. Jaringan lawan ganggu bener, guys. Ya, Mbappe, umpankan. Aduh, telat dong. Sialan, awas pertahanan. Untung ada Campbell, guys. Very, very nice dapatkan lagi pass Indonesian. Robertson berikan. Aduh, telat lagi. Tekan. Yes. Berhasil, guys. Berikan pendek. Nice banget sih. Oke. Okay. Mainkan passing, Rume. Ah, gagal guys, sial. Hati-hati, awas dengan long ball-nya. Mundur pertahanan. Amankan saja. Yeah, gagal ya my friend. Udah gua bilangin gak ada yang instan di sini. Terima bola Beckham ke Vieira. Vieira ke Messi ke Ferrer. Merangkai rencananya pass Indonesian kepada Beckham. Oke, kembalikan ke tengah Messi ke depan. Ya ini dia, Mbappe. Aduh, dipotong mulu dah sialnya. Awas. Aduh, salah dong. Mampus, kejar. No. Kasian deh lu gagal. Yang sabar ya my friend. Oke guys, ini dia babak kedua masih di online match tentunya dan kali ini bola dilawan. Bersiaplah PES Indonesia dengan cara busuknya, benar saja. Amankan. Hihi. Sudahlah my friend, hentikan guyonanmu itu. Lemparkan jauh ke Robertson. Ayo Son, kutak-atik. Tenang dulu, santai dulu, cara rekan. Umpankan ke kiri bawah Pires. Giring dengan santai, pendek ke Messi. Oke, coba umpan lambung terobosan ke Beckham. Ya, coba sekali lagi, apakah bisa? Oke, nice. Ya, Mbappe. Aduh, Mbappe. Nyaris saja berhasil, guys. Ternyata enak banget ya main kayak gitu. Mau ngapain, ha? Stop it, my friend. Ngimpi aja lu. Dapatkan lagi passion Indonesia, lakukan 1-2. Aduh, Beckhamnya nggak maju. Gagal paham, guys. Ayo tekan. Bisa dapatkan. Ambil. Cek. Yes. Dapat gua my friend. Di. Bego. Wow. Untung aja si Peter Cech bisa bertanggung jawab, guys. Mantap bener dah, serang lagi PES Indonesian. Ayo Me, ambil Me. Ah, dia tarik ke belakang. Neuer. Apa yang akan dilakukannya? Ternyata jauh saja tanduk. Yes. Ah, mengarah ke dia dong. Awas, konsentrasi, fokus, PES Indonesian pertahanannya. Tidak! Wuhuu! Bolanya lengket, bro! Ya, Peter Cech, gulirkan saja ke Pau Torres.
dan umpankan jauh. Edi, malah kayak gitu dong. Untung si Campbell jago, guys. Ya ulangi lagi. Astaga si umpannya. Messi-nya lawak, guys. Now, wow. Bersiap Messi Indonesia, dia ke atas. Dapatkan. Ah, sial. Makasih my friend. Berikan angkara Messi. Ya, umpankan. Ah, ditutup mulu dah, sial. Ingat-ingat rapatkan barisan pertahanan, tekan dia. Yes. Berhasil, guys. Mantap benar dah. Ke Beckham. Beckham ke Vieira. Vieira ke Beckham lagi. Oke, passing Messi. Aduh, pakai kena-kena dong, yaelah. Aduh, Messi-nya udah sempoyongan, guys. Tekan, jangan biarkan. Oke, mantap. Tengah saja. Aduh, malah ke situ, dong. Nggak sesuai arahan, tapi masih lanjut, Rume. Oh, bisa nih. 1-2. Yes, ayo Rume, siap-siap terima ini. Ya, Bape. Aduh, Pe. Bape-nya pusing, guys. Ya. Ini dia. Yes, Bape. Aduh, dan tampaknya offside, guys. Ya elah. Oke, guys, saatnya kita ke game plan dulu ya. Gonta-ganti pemainnya supaya bisa bantai ingin legend ikonik. Messi sekarat gantiin dengan Neymar kemar-kemar. Selanjutnya Rume gantiin dengan Super Subman. Terus yang terakhir si Pires gantiin dengan Felipe. Umpankan jauh dia. Ada Felipe di sana, guys, kepada Mbappe. Ya, aduh, kenapa lagi sih? Masa offside? Ya elah Pepe. Terlalu ke depan, guys, dan tentunya free kick untuk lawan Alaba. Pastinya dia akan umpan jauh. Benar saja. Ayo berduel udara. No. Nyaris saja, guys. Come on, counter attack pass Indonesian. Berikan ke Haaland, siap-siap. Terima ini dan mainkan 1-2. Yuhuu! Mati lu long ball. Hancur, terkejur-kejur di menit-menit akhir, guys. Kita selebrasi dulu, my friend. Biar lawan kena mental. Ini baru si Mbappe, guys. Dari tadi Mbappe gua lawak mulu dah. Ini baru Mbappe yang gua kenal. 3-1, guys. Ihi. Ingin legend ikonik, top up, bro. Bisa sih kalau nggak top up. Asal tangannya wangi, guys. Yes, dapat. Dan pertandingannya berakhir. Bye-bye, ingin legend ikonik. Ternyata salah tulis tuh. Inconic. Baru paham gua, guys. Pantas aja lu nggak dapat ikonik. Wong tulisannya inconic. Ada-ada saja. Oke, guys. Inilah dia untuk percobaan pertandingan dan pencarian backballnya juga. Oh ya, seperti biasa kalian tulis di kolom komentar bahwa siapa aja yang berhasil kalian dapetin dari event kali ini, oke? Ya my friend, kalau begitu videonya gue akhirin di sini dulu. Nanti kita akan lanjutkan lagi untuk pencarian Black Ball ini. Terima kasih yang udah nonton, semoga kalian semua terhibur. Dan seperti biasa, jangan lupa like, comment, and subscribe dan share video ini jika kalian suka. Dan sampai jumpa lagi teman-teman di video-video selanjutnya. Bye-bye.